Sekali lagi dulu mendegas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo, halo guys. Welcome back to my channel. Dan di kali ini karena permintaan dari camp gue akan mencoba untuk melakukan dead hike. Tapi gue enggak tahu ya dead hike ini apa ya. Sendiri apa bisa tim, enggak tahu gue. Nah, sebagai ancang-ancangnya gue membawa AKM Raini. Tapi kayaknya terlalu keras deh AKM. Kayaknya kalau kayak Uzi MP5 deh kayaknya. Ntar ya, kita ganti dulu ya. Oke, kita akan membawa MP5. Jadi AK-47 nya kita simpan dan kita membawa MP5 saja. Karena level 1 sampai 10 yang gue tahu dead hike nya masih belum terlalu sulit. Oh iya, tadi lupa. Jadi untuk jaga-jaga gue membawa Azura Shield level 1, terus ada anti riot suit, terus bawa MP5 dengan adisionalnya bintang 5 semua. Setelah itu ammo boxnya yang ini, kalau ini diffuser wajib gue bawa yang sedaktif ya, karena setahu gue sedaktif ini wajib kalau sudah level-level tinggi. Sama virus attack juga bisa, tapi kayaknya virus attack itu kalau di level tinggi malah nggak berguna guys. Gue nggak tahu kenapa, tapi kebanyakan player itu nggak berguna, jadi diganti tetap healing sama itu. Oke, sekarang terus makanan gue wajib bawa penambah darah sama combat attack ya. Jadi sini gue bawa dua. Jadi kita langsung aja dead hike-nya yang mana ini pak? Sudah kok. Oh, Old Port High School. Kita langsung saja pergi. Oke, select floor. Jadi kita bisanya ke level 1. Kita start langsung saja. Wah, belum apa-apa sudah dengar zombie. Repair all the mech generator. Oh, kita disuruh perbaikin guys. Take the elevator to next floor when all generator. Oh, jadi semuanya ini harus kita, you cannot challenge when your rat reach a certain level. Apa sih, nggak ngerti gue. Oke, kita langsung pergi saja. Jadi gue sudah nyiapin sedaktif duluan di sini, karena di sini yang gue tahu triknya sempat. Anjay, belum apa-apa. Zombinya level 20 ya. Jadi yang gue tahu caranya itu adalah seperti ini. Kita muter keliling-keliling. Kita lempar sedaktif. Ada lagi dia dong, guys. Aduh, gak sempet dong. Wah, lolos satu. Guys. Apa ya, lolos satu ya. Kita barbarin. Oh, ini ada nama Sina. Bangun. Oh, jadi gue cuma pakai pukulan level 1 ini karena damage-nya naik plus bintang 3, jadi agak keras ya. Aduh, jangan dulu. Darah gue langsung segitu dong. Gue nggak sadar deh. Emang segitu ya dari tadi darah gue apa gimana sih? Gara-gara gue baru pakai baju ini kayaknya. Tadi kan gue lepas. Baca. Kita open. Ini kita disuruh kemana ya? Ikutin aja panahnya kali ya. Kok gue jadi bingung sih?
Ini kemana nih, guys? Naik ke atas ya. Terus kemana nih? Oh, ke sana. Ya, kita lewat-lewatin aja lah. Salah tadi aturan bawa yang lari cepet ya, movement speed. Anjir, nggak sempet dong. Sempet nggak tuh? Oh, generatornya di atas. Sembunyi, 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 sembunyi. Kok ketahuan? Mau ngapain, nak? Anjir, ketahuan dong sama yang satu ini. Pulang. Pulang kamu. Nah, pulang dia, guys. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Selesai. Nyala. Oke, kita pergi. Ye. Selesai ya yang pertama ya. Lantai 1, kita ke lantai 2. Lantai 2 ini gue juga belum pernah. Kok ada dua jalan? Oh, ini disuruh nyalain generator. Jadi di sini yang gue tahu itu disuruh naik di sini sih kita. Tapi kurasa kalian bisa lah, orang cuma level 20 aja kok. Years later. Ternyata begitu ya triknya. Kalian bisa lihat dia nggak nyerang, mereka nggak nyerang. Wow, mau ngapain? Lolos. Oke, yang kedua lolos ya. Sekarang kita yang ketiga ya. Ke lantai 3 ya. Jadi lantai 3 ini kita disuruh ngelawan zombie mini boss ya. Jadi kalian harus persiapkan senjata memang sih kalau gue bilang. Nih. Dan di sini weak spotnya ada bulat-bulatannya, itu yang kita incar. Nah, dia udah bangun. Coba kita lihat di sini. Ada nggak anunya ya? Tempat buat sembunyinya. Kayaknya nggak ada deh, guys. Kalau di sini nih terbilang cukup. Kena nggak ya di sini? Oh, dia balik lagi. Jadi mau nggak mau kalian harus ngelawan. Ngapain dia ke atas? Kok tolol? Gue di bawah, woi. Lu ngapain naik? Nah, kan balik dia kan. Ayo, ikut gue. Yuk. Nah, kalau dia sudah lari gini sama seperti Miska ya. Tinggal nunduk aja kalian atau loncat-loncat begini sampai dia berhenti ngejar. Woi, 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 sabar, woi. Kayaknya pakai ini nggak mempan, guys. Pakai shotgun. Karena kita harus cari titik lemahnya ya. Titik lemahnya yang bulatan itu. Iya, kayaknya harus senjata yang granted. Tuh kan. Hilang kan? Kita harus bisa mecahin tuh. Mungkin pakai Uzi juga bisa kok, guys. Gila kali ya.
Pecah nggak tuh? Aduh, salah. Goblok. Gue kira dia mau lari. Ah, lari terus. Ntar lagi mati dia ya. Woi, sabar slow man. Ah, mati, akhirnya mati. Itu yang level ketiga, floor ketiga jadi begitu. Dan ini kemana ya? Ini kita ke samping sini ya. Kita ikutin panahnya. Oh, naik ke sana ternyata. Oke, tiga selesai. Sekarang kita ke empat. Keempat itu sama kayak yang level 1. Iya level 1 ya. Iya level 1. Jadi memang harus bawa yang lari cepat aturannya. Enggak ada rak buku kah? Buat dinaikin woi. Oh ini ada. Yes. Pulanglah kalian. Kok nggak pulang mereka? Sedatif kayaknya butuh nih. Sedatif, gue pasang di situ, terus gue close, bye bye. Dan ini kalau kalian mau lawan, silahkan dilawan. Wah, naik sudah, naik satu level ternyata zombinya. Oke, kita buka. Wow, ada yang bawa kapak, geng. Banget gue capeknya. Wah, dipeluk. Ini nggak bisa ditutup ya. Jadi caranya juga ini masih sama. Aduh, nyangkut. Kita sembunyi di balik sini. Tungguin sampai mereka pulang deh. Pulanglah. Pulang. Nah, di sini tinggal kita. Pintar-pintaran aja. Yah, ketahuan dong. Gue tuh mau bikin gak ketahuan gitu nah. Sebenarnya bisa guys bikin gak ketahuan sama sekali. Balik sana, ngapain kamu? Eh gendut, balik. Jadi kita maju sedikit saja. Oke. Set bebas. Ah, selesai. Sekarang kita ke lantai level 5 ya. Lantai level 5. Oke, kita lanjut lagi, guys. Kita lanjut. Jadi kita harus ke level 5 sekarang ya. Oke, kita level 5. Bellies on the top tiers and comics. Untuk apaan nih? Gue kagak ngerti.
Infected level 22. Loh, kok sudah 22 aja? Dry cell. You can blessing by leaving legs in your camp. Nah, nanti aja, nanti gue jelasin deh. Tapi yang pasti kita harus selesaikan ini dulu ya. Jadi kita ke lantai 5. Ini gue nggak tahu ini data hack ini apa karena dulu nggak ada. Oh, ternyata ini ya. Ada tumornya ya sekarang bos-bosnya. Jadi setahu gue yang biasanya terbaik tuh yang tumor di kepala. Jadi kalau ngincar harus tuh yang di kepala. Kalau gue pakai sniper satu bukan main. Satu enggak bisa guys, cuma dapat satu. Tapi jelas kalau bos yang kayak gitu nyata kita harus anu ya. Lupa gue belum reload. Harus ngincar yang tumornya, dan biasanya tumor yang di kepala itu yang lebih mantap. Tuh kan pakai MP5 loh, cuma berapa kali nembak, tembak tuh sebentar aja. Apalagi pakai Uzi, mungkin pakai Uzi sekitar 3-4 klip kali ya. Ya, jamnya patrol lagi. Oke, kita lanjut ke lantai 6. Wah, ternyata ada orang-orang di sini. Aduh, salah. Salah pencet. Dijagain nggak tuh pakai UMP? UMP nggak tuh. Oke. Kita dapat gold bar ya. Kita lanjut ke lantai 6. Oke, lantai 6 ini setahu gue sama kayak lantai 2, bedanya dia kita nggak bisa lagi loncat di atas karena nggak ada sudah anunya. Ininya nggak ada guys. Oh, landing. Ini masih sama yang kayak pertama ini. Ya kita ajak muter-muter lagi lah. Loh, sempet masuk dia. Kalau sempet masuk ya mau ndak mau di sini. Kok sempet masuk? Jadi pintunya itu sebelah sana, berarti kita cuma perlu bunuh yang sebelah sini aja. Karena yang sebelah situ kan jaga pintu itu. Tuh. Kan? Oh. Energi gue sumpah cepet banget habisnya. Kurang lebih sama ya kayak lantai 2. Lantai 1 atau lantai 2? Lantai 1. Apa semua lantai kayak gini? Tuh. Kan sama aja, guys. Yang perlu kita lakukan hanya sembunyi di sini. Ketika dia balik, kita coba pelan-pelan nyalain. Halo Pak. Oke, sekarang kita balik ke lantai 7. Selesai ya. Sekarang kita ke lantai 7. Oke, lantai 7. Oke, kita lanjut aja guys, langsung ke floor ke 7 ya.
Jadi ketujuh ini gue bisa loncat langsung ke dua-dua kayaknya. Ketujuh ini ada kemana gue ini? Oh, ketujuh ini ada satu generator ya. Nah, ini dia yang gue bilang. Ini agak jauh ya. Itu pun nggak tahu bisa nggak. Wah, susah. Susah guys, susah. Generatornya pindah walaupun kita nyalain nggak bakal masuk kotak. Jadi mau nggak mau ya kita harus ngelawan zombie. Di sini kalian harus ngeluarin ammo ya. Karena nggak bisa di iniin. Pintunya aja ditutup nggak bisa. Nah, nggak bisa ditutup pintunya. Jadi mau nggak mau ya. Gue pakai ini deh. Sebenarnya pakai nggak pakai ini juga bisa sih. Duh, cuma satu arah kah? Oh, banyak arah. Pakai Uzi nih kemungkinan kalian masih kuat ya. Karena ini cuma level berapa? Level 22 mereka. Kemungkinan bisa kalau pakai Uzi. Oke, percepat. One eternity later. Wow. Kamu ngaget-ngagetin gue aja. Ini yang ini, kuli bangunan ini yang gue benci. Tunggulah, dapat duit aku. Tunggulah, nang tunggu. Tewas loh. Ternyata death hike-nya gampang ya, level 1 sampai 10. Gue kira susah-susah banget. Oke, selesai. Kemana kita ini? Oh, ini ada tandanya. Oh, sudah selesai. Langsung aja. Selesai. Sekarang kita ke lantai 8 ya. Use a bow or gunshot will draw the attention. Oh, biar nggak berisik bawa anu senjata yang nggak berisik. Oke, kita lanjut. Buka, buka. Wah, di sini berapa zombie ya? Di sini kemungkinan yang harus kita bunuh itu banyak amat sih. Padahal gue itu mau ngasih tahu biar kalian hemat peluru loh, guys. Duh, naik lagi. Loh, sabar. Oke, loh, kok itu dari mana datangnya itu? Udah enggak kenal lagi. Sedatif, sedatif.
Oh, ada yang dari belakang ternyata. Nggak lihat. Sorry, sorry. Eh, mana sih? Banyak banget zombinya, sumpah. Gue nggak bisa ngambil sedaktif juga. Sini. Cepat. Duh, kok nggak bisa sih? Nggak bisa, guys. Ditutup. Sini 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 kalian, sini kalian, sini kalian, berkumpul dulu di sini. Tuh kan baru ketutup kan. Kalau ini ya gue barbarin lah. Wah, naik levelnya. Nggak ada apa-apa. Gue main asal masuk aja. Masih sama ya caranya ya. Pokoknya kalau sudah yang di atas atas gitu ya sudah, kalian lihat langsung aja. Kok ada zombie backpack? Dari mana asalnya itu? Eh, kena gue dong. Kalian nggak mau pulang kah? Lah, kok ketahuan? Ternyata 3 biji ya. Kita barbarin aja, guys. Nggak mau pulang-pulang soalnya dia. Kurasa banyak zombinya, guys, di sini. Jadi agak susah. Oke, selesai. Oke, kita lari yang ke 10 ya. Langsung aja. Ini kita lawan mini boss lagi. Oh, ke 9 dulu. Ke 9 ini masih sama ya. Kita incar tumor ya. Gue nggak mau lama-lama, jadi langsung aja kita barbarin. Ay, bencinya kalau dia sudah cepat jalannya. Coba lambat-lambatin aja. Tuh, mati. Matikan lu. Lul. Oh, disuruh nyalain generator. Astaga. Untung pulang dia. Oke. Ada generatornya ternyata, guys, di lantai 9. Plus kita ke lantai 10 dulu ya. Kita lawan ini dia. Nanti sebelumnya kita persiapkan seperti biasa. Reloadan dulu karena kita akan lawan bos laba-laba nih. Wah, nggak bisa dong. Terus kita ini jangan lupa kalian bawa ya, karena kalian serang zombie tuh turun terus health
kalian terus kita makan ini. Special infected nih. Wah. Wow, dokter enggak tuh? Waduh, keluar tumor ganasnya. Kalian harus jaga jarak ya sama dia, jangan terlalu main deket. Oke, done guys. Nah, selesai. Jadi kita tinggal balik. Dan mungkin ya itu aja yang mau gue sampein. Nah, kita selesai di lantai 10. Wah. Ada nih orang nih. Kenapa nih? Bubuan Kara. Oke, langsung aja. Sudah. Loh, kok gak bisa sih? Sudah kali. Nomor. Oh, salah pencet. Oke. Dah. Selesai. Untuk episode floor 1 sampai 10 situ dulu ya, guys. Jadi untuk kalian hari ini jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. See you in next video.